Pengedaran di penyekatan Suramadu ini pengamanan kita fokuskan di masing-masing kecamatan zona merah, baik itu desa maupun kelurahan, tingkat dusun maupun RTRW, sehingga PPKM mikro ini yang istilahnya apa? Pengetatan pengawasan yang ada di tingkat RTRW dan dusun ini kita lakukan pengetatan pengawasan secara masif, sehingga seluruh tenaga nakes maupun penjagaan personil yang ada di Suramadu kita fokuskan di 5 kecamatan yang zona merah. Pertimbangannya? Kita selesaikan di hulu dulu, karena 4 awal kecamatan menjadi epicentrum, jadi tambah 5 tadi, sehingga kami Forkopimda Bangkalan mengambil langkah untuk menyelesaikan dulu bagaimana pengetatan pengawasan pengetatan di masing-masing desa, kelurahan, dusun, bahkan RT RW ini bisa maksimal. SIKM tetap diberlakukan.